para kepala pro ini turun di kelas mini di mini. Siapakah yang menjadi terbaik? Oke, satu lap pemanasan. Dan masih ada satu kelas lagi di sini, yaitu di kelas master dewasa 60 atau di bawah 60 kg. Dan selesai kelas ini kita akan saksikan, yaitu di kelas GP Tune Up Open. Dan kami imbau sekali lagi untuk seluruh pembalap balap yang turun di kelas atau turun di seri kelima atau seri terakhir bersama PBI Tesla Balap Indonesia, selalu melihat jadwal lomba. Ya, mereka sudah kembali ke grid mereka masing-masing, masih bersama Entry Channel, Si Jody Brand. Dan saat lagi kita akan saksikan pertarungan mereka, para penonton sekalian. Di kelas Mitsubishi Pro, ini dia lap-lap awal. Kita saksikan race masih sudah mulai memimpin, dan apa di belakang, apakah dia Stephen Budiman atau menjuan M. Nurdianto, para penonton sekalian. 224 228 apakah M. Nurdianto. Race Patu nampaknya terus dibayang-bayang oleh bertiga atau tiga pembalap, dan masih berada di posisi terdepan. Karena pada Stephen Budiman hanya kuat berada di posisi, masih bertahan di posisi yang kelima. Dan dua pembalap melaju dengan kecepatan yang nyaris sama antara Alam dan juga Nico Julian. Alam kita saksikan berada di posisi yang kedua di belakang daripada Respati. Respati dengan motor lengkapnya terus memimpin, dan sampai tergelitir Nico Julian dan juga Andrew Giatto berada di posisi yang keempat. Stephen Budiman berada di posisi yang kelima. Baik sekali Alam, walaupun sedikit melebar, dan nampaknya M. Nurdianto hari ini berhasil mengambil posisi daripada Alam. Dan Respati nampaknya sudah mulai melesat jauh meninggalkan lawan-lawannya. M. Nurdianto berada posisi yang kedua. Terlihat cara mereka membawa pemalap-pemalap pro. Nico Julian posisi kedua. Dan di pertarungan antara Alam dan M. Nurdianto, Alam berada posisi yang ketiga, berhasil dia mengambil sisi bagian dalam. Dan Stephen Budiman kita saksikan masih bertahan di posisi yang kelima. Dan tiga pembalap di belakang daripada Stephen Budiman tentunya tidak akan menyediakan kesempatan untuk mengambil alih posisi podium kelima. Karena di sana juga ada Faisal Ikan dan juga Freddy, para orang sekalian. Berebut posisi, dan satu pembalap mengambil alih posisi, dan ini dia Respati baru lintas di depan Anda. Dan Nico Julian dengan posisi kedua.
Alam dan Alam Nurdianto berada posisi ketiga dan keempat. Kembali Stefan Budiman mengambil alih posisi yang kelima. Dan kita saksikan sama-sama masuk dukungan di R1. Tiga atau empat pembalap bertarung memperebutkan posisi lima pada mana sekali. Ini saatnya Nico Julian, kita saksikan mampukah dia mengambil alih. Yang juga nanti tempatnya oleh Respati. Sedikit demi sedikit nampaknya semakin merapat dengan Respati. Laju motor daripada Nico, kita saksikan semakin kencang di belakang daripada Respati, semakin dekat. Dan nampaknya juga ada kendala yang dilakukan yang terjadi dialami oleh M. Nurdianto dan nampaknya Stefan Budiman. Kita saksikan masih bertahan di posisi ini. Kelima dan satu pembalap akan mengambil lagi posisi. Namun tidak jadi lagi, dia terlalu dekat dengan tikungan. Dan kita saksikan nampaknya semakin melambat motor daripada M. Nurdianto. Mendapatkan kendala pasti nampaknya. Dan kita saksikan semakin merapat antara Respati dan Nico Julian di posisi ketiga. Alam kita saksikan tak tergoyangkan lagi atau menjadi tidak ada persaingan. Yang berarti Alam sendirian, M. Nurdianto mulai tertinggal. Dan nampaknya kembali melepaskan diri Stefan Budiman. Lepas dari kawalan daripada lawan-lawan di belakangnya, Friendly, juga lawan-lawan lainnya. Dan kita saksikan mampu tadi lap yang terakhir ini Respati terus memimpin, semakin merapat dengan lawan di belakangnya, Nico Julian. Wow, tidak mengendurkan gas Nico Julian untuk merapat di belakang pada Respati karena ini adalah lap yang terakhir. Nico Julian kita saksikan harus mengambil satu keputusan di mana dia akan mengambil alih posisi. Kita saksikan apakah mungkin akan mengambil break terdekat dengan tikungan. Respati kini sudah mulai tergoyang dan memasuki tikungan terakhir. Respati masih terus memimpin dan Respati berhasil mempertahankan posisi. Dan inilah dia Alam berada posisi yang ketiga dan bertahan. M. Nurdianto bertahan dan ketiga rekannya adalah Stefan Budiman posisi yang kelima. Itulah dia posisi lima besar tempatnya Respati, Nico Julian, Alam, M. Nurdianto dan juga Stefan Budiman sesuai dengan hasil kiri kemarin posisi mereka.